dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga nama Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Terkasih Bapak Uskup, para imam Tuhan, para suster, para frater, Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita berkumpul di sini, kita berdoa untuk mengantar ibunda tercinta kita, Mama Regalinda Hoar. Yakin dan percaya Tuhan telah menyiapkan tempat rumah abadi. Yakin dan percaya pula kematian bukan akhir dari segalanya. Kematian adalah hidup baru. Karena itu marilah kita sekalian membersihkan hati dan pikiran kita agar doa-doa kita kepada Allah dapat Romo Inugentus bersama keluarga, Bapa, saudari-saudari dan keluarga yang terkasih, para suster, frater, Bapak dan Ibu, saudara dan saudari. Dengan peristiwa kematian Mama Regalinda, tenda ini berubah suasana. Lihat saja pakaian para imam. Ada yang ungu, ada yang merah. Karena hari ini gereja merayakan pesta seorang rasul yang besar, termasuk keempat rasul utama di dalam Injil, yaitu Rasul Andreas. Dia adalah martir, dia adalah pendiri dari banyak jemaat di dunia Yunani. Bersama dengan Imam Tuhan Romo Ingelbertus, kita semua terkesima. Dan dia merasa berat untuk maju. Semalam selesai pemberkatan perlengkapan para imam baru, Mama kembali ke sini dan terjadi seperti itu. Waktu bertemu di rumah sakit, Romo Ingelbertus mengatakan, "Saya tunda." Tapi dengan segala cara, dengan segala pendekatan yang dilakukan, dan terima kasih kepada keluarga, akhirnya Romo mengatakan siap. Tetapi kami ada persyaratan kecil. Persyaratan kecilnya, sore hari ini kita bisa di sini. Romo sebagai imam baru yang ditabiskan hari ini memimpin misa, dan saya mengatakan saya siap khotbah. Saudari dan saudaraku yang terkasih, melalui peristiwa kematian Mama Regalinda, saya merefleksikan Tuhan menghadirkan suasana yang lain, yang adalah suasana iman. Kami selesai misa, saya selesai upacara, saya masih berjabatan tangan, dan beberapa waktu kemudian terjadi suasana kami di kamar makan berubah. Yang tadinya kami rame-rame cerita, tertawa, saling mengolok, berubah menjadi sebuah diam. Apakah Tuhan
mau menguji putranya calon imam yang saat-saat terakhir siap untuk masuk ke jenjang imamat, apakah Tuhan mau memberikan sesuatu? Pertanyaan yang saya dengar juga pada waktu kita bertemu di rumah sakit, banyak yang mengatakan seandainya mereka tinggal di Emmaus. Kami bilang tidak ada seandainya. Mama dan Bapak kembali ke rumah yang dia temui. Seandainya bawa mobil, tidak ada seandainya. Seandainya lebih cepat, tidak ada seandainya. Mama Regelinda melalui kematian ini menghadirkan kepada kita realitas yang perlu kita baca di dalam iman. Tuhan menghadirkan kematian supaya kita belajar beriman. Dan saudari-saudaraku yang terkasih, waktu Tuhan adalah waktu yang paling baik. Kita tidak bisa berandai-andai. Imam Tuhan Romo Engelbertus hari ini dengan gagah perkasa siap maju ke altar Tuhan, didampingi oleh dua imam yang lain. Keluarga turut mendoakan. Kita belajar untuk beriman seperti Marta dan Maria belajar untuk beriman dari kematian Lazarus. Ada sebuah lagu yang berjudul Four Days Later, 4 hari kemudian. Marta dan Maria mengatakan, seandainya engkau ada di sini 4 hari lalu, pasti saudara kami tidak mati. Seandainya Romo Engelbertus tidak jadi imam, Mama Regelinda tidak mati. Seandainya mereka dua tidak ikut bersama Bapak, tidak ikut pemberkatan, perlengkapan, Mama Regelinda tidak mati. Itu adalah seandainya, seandainya dari kita manusia. Tuhan pemilik kehidupan menyatakan kemuliaannya, menyatakan cinta kasihnya justru melalui peristiwa. Mama Regelinda membesarkan putranya, membiarkannya berjalan di dalam jalan imamat, dan pada saatnya Mama Regelinda mengucapkan selamat tinggal untuk putranya. Itu adalah kenyataan iman yang membantu Romo, membantu keluarga, membantu kita sekalian untuk belajar beriman. Lazarus memang kemudian dibangkitkan, dan kita diingatkan dalam bacaan pertama, hendaklah kita mengetahui nasib orang-orang yang meninggal, supaya kita tidak berduka cita seperti mereka yang tidak punya iman, pengharapan, dan kasih. Kristus Tuhan telah membangkitkan semua orang dan menghantar mereka ke dalam kemuliaan. Dengan iman ini, bersama dengan Romo Engelbertus, Bapak dan seluruh keluarga, kita mempersembahkan misa ini untuk keselamatan Mama Regelinda. Semoga Tuhan yang dahulu datang dan memanggil keluar Lazarus dari dunia kematian, kini
menjadi Tuhan kehidupan yang memanggil Mama Regalinda keluar dari kungkungan kematian. Regalinda, marilah keluar, masuk ke tempat istirahat. Dengan ini kita mendoakan semoga Mama beristirahat dengan damai abadi di surga.